As you fade away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggah Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan review untuk perkembangan telur angsa, dimana perkembangan telur angsa sangat memprihatinkan ya, nggak kayak kemarin. Jadi kita lihat karena indukannya ini keluar atau turun makan, jadi kita lihat langsung aja di pengeramannya. Jadi kita lihat berapa untuk yang netas, karena kemarin udah saya cek itu ada satu yang oke. Oke, langsung saja kita ke pengeraman angsa. Sebelum kita ke pengeraman angsa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like apabila teman-teman suka dengan video Catur Unggas, dan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, saya udah cepat-cepat nih karena untuk indukan betina udah mau masuk. Jadi kita lihat dulu, kita cek dulu. Nah, untuk pengeraman masih tetap di sini. Jadi kita cek dulu. Kita buat mode terang teman-teman biar terlihat jelas. Ini ada 4 ya, kemarin ada 4 telur, ada 5 telur ya. Pertama ada 6 dan yang satunya udah di pecahin sama indukannya dan ternyata itu kopior. Nah, dari kelima ini kopior semua. Maaf, kopior 4 teman-teman. Ini lagi panik saya teman-teman, karena untuk angsanya udah mulai di belakang saya nih. Nah, ini tadi udah saya cek, jadi ini kopior semua, yang 4 maksudnya. Nah, ini udah retak teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini udah retak. Nah, ini nanti kita akan tunggu untuk penetasannya. Nah, ini terlihat ya, ini udah retak. Jadi ini nanti prediksinya ada satu ekor aja yang akan netas ya, karena yang 4 ini kopior. Sekalian untuk teman-teman yang mungkin, nah ini untuk anakannya, yang mungkin membutuhkan untuk telur kopior, telur angsa, itu bisa DM langsung ya di Instagram. Jadi ada 4 butir telur yang kopior. Nah, ini anakannya teman-teman. Oke, kita balikin aja supaya indukannya cepet masuk lagi ke sini. Nah, ini udah panik ya teman-teman. Saya cepet-cepet untuk ngeceknya karena untuk induk betinanya udah mau masuk ya, udah mau masuk. Jadi untuk telur angsa itu ada 5, yang kopior ada 4, yang mau netas 1 butir. Jadi kemarin udah panen untuk anakan entok jumbo dan sekarang kita mendapatkan panenan lagi untuk angsa 1 ekor, enggak apa-apa. Karena yang ini masih 3, yang
kemarin udah laku karena 6 butir telur itu jadi semua yang kemarin. Jadi ini belum rezeki untuk anakannya, kita dapat satu, alhamdulillah. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, usia 1 minggu kita akan cek itu apakah jantan atau betina ya. Jadi untuk anakannya ini udah jadi satu, saya jadikan satu. Mungkin ada yang berminat, umur hampir 2 bulan ya ini. Untuk anakannya ada, masih ada untuk 1 pasang. Kalau teman-teman mungkin berminat, langsung DM aja di Instagram Catur Unggas ya. Oke. Jadi udah banyak ya panenan-panenan di Catur Unggas, apalagi untuk anakan entok jumbo ya. Itu udah berapa kali saya kirim untuk telur fertil dan juga untuk anakan, itu udah banyak ya. Terus untuk angsanya sendiri kemarin udah kirim juga ya, 1 pasang. Dan ini udah dapat panen lagi, alhamdulillah. Nanti dipisah untuk anakannya, untuk angsanya. Jadi nanti biar cepat nelur lagi. Jadi nanti kalau full angsa di tempat Catur Unggas ya, nggak apa-apa ya, untuk koleksi unggas ya. Karena untuk anakan angsa ini malah paling suka tuh sama hijauan, teman-teman. Paling suka dengan hijauan daripada pakan-pakan lain. Kalau hijauan tuh paling suka untuk bayam ya, bayam tuh sangat suka. Malah indukannya itu jarang makan, yang banyak makan untuk pakan bayam itu biasanya anakannya yang paling suka ya, kalau pemberian hijauan. Kita coba untuk memberikan hijauan, teman-teman. Nah, jadi untuk angsa ini cukup mudah ya untuk pemeliharaannya. Jadi sangat suka untuk pakan-pakan hijauan seperti daun lamtoro, daun bayam, kayak gitu. Kubis itu suka sekali, teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Dan untuk indukan betina udah masuk kayaknya, kita lihat dulu. Karena tadi udah retak ya untuk 1 butir telur. Nah, ini teman-teman. Ini udah ngeram lagi ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.